Assalamualaikum dan salam pertemuan dalam sorotan Liga 1 MCC 2015. Hujung lalu melintang patah, tiada apa yang mampu menghalang taufan gol pada minggu keempat ini. Semua pasukan semakin bersemangat mencari mata penuh dalam usaha mendaki ke singgasana Liga 1 MCC bawah 14 tahun. Tetapkan posisi anda sehingga ke penghujung rancangan untuk paparan aksi terbaik sepanjang minggu. Membuka tirai, kita jengah sebentar hiruk pikuk dan kemeriahan suasana di hari perlawanan sebelum anak muda ini melangkah masuk ke medan pertarungan. Kita alih tumpuan sementara bagi menyaksikan tips peraturan dan undang-undang bola sepak yang tepat serta terkini daripada pengadil Liga 1 MCC. Perlu diingat, kelincahan aksi di Padang belum mencukupi untuk bergelar pemain hebat bola sepak moden. Ayuh kita mahirkan diri dengan peraturan dan undang-undang bola sepak semasa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Syahid bin Syahrul Nizam selaku pengadil Liga 1 MCC 2015 pada hari ini akan menerangkan tentang kesilapan-kesilapan yang sering berlaku ketika ingin membuat sepakan penalti. Kesalahan ini kesalahan penjaga gol keluar sebelum bola disepak. Adalah satu kesalahan mula semula dengan sepak semula oleh pemain penyerang. Kesalahan kedua ini dilakukan oleh pemain penyerang. Sebelum bola disepak, pemain penyerang sudah masuk ke kawasan penalti. Jika bola itu keluar daripada garisan gol, sepakan gol diberikan kepada penjaga gol. Tadi saya telah menunjukkan kesilapan-kesilapan yang sering berlaku di apabila ingin membuat sepakan penalti. Tadi kedua kesalahan yang telah berlaku, iaitu pertama kesalahan penjaga gol dan kedua adalah kesalahan penyerang. Saya harap kepada semua penonton dapat sedikit ilmu pengantuan daripada sorotan tadi. Tertera sekarang jadual perlawanan minggu keempat bagi Division 1. Minggu keempat dimulakan dengan perlawanan antara kilat Junior FC menentang pendahulu Division 1 MPSA FC Johnson. Kilat Junior FC hadir ke Padang dengan azam untuk mengawal ketat jentera serangan pasukan lawan. Namun apakan daya, ayam tambatan MPSA FC Johnson berjersi nombor 11 sekali lagi menjadi duri dalam daging. Sepakan padu Muhammad Husni pada minit ke-25 memberikan gol pertama buat pasukan MPSA FC Johnsa. Beranjak ke separuh masa kedua, kilat Junior FC terus bersemangat memberi saingan untuk mencari gol penyamaan. Malangnya, gawang mereka bolos lagi oleh jaringan kedua penyerang prolifik MPSA FC Johnsa, Muhammad Husni. Sepakan deras menerusi peluang pada minit-minit akhir perlawanan memberikan kemenangan muktamad kepada MPSA FC Johnsa. Permainan, kilat Junior FC 0, MPSA FC Johnsa 2.
Alhamdulillah, ini nampaknya player semua mengikut arahan dan bermain dengan disiplin, semangat semua ada. Cuma kita sikit kesilapan tu dah bawa padar lah. Tapi kita pun ada peluang. Ada peluang tapi tak dapat manfaat dengan baik lah. Jadi saya pun terima kasih lah pada player semua sebab bermain dengan baik hari ini. Akademi Bola Sepak MBPJ masuk ke Padang bertemu Wira Semenye SCFC dalam satu lagi pertembungan penting. Kedua-dua pasukan sedang bersaing sengit untuk menempatkan diri dalam kelompok empat terbaik. Sebaik sepak mula, skuad Wira Semenye nampak lebih garang dengan menghujankan serangan demi serangan. Benteng pertahanan AB MBPJ akhirnya tersilap langkah dengan melakukan kekasaran yang menghadiahkan sepakan penalti kepada lawan. Sepakan penalti pada minit ke-25 diambil oleh penjaga gol Wira Semenye SCFC, Muhammad Arif Haikal, dan tenang disempurnakan. Babak kedua, tempo longlai AB MBPJ sekali lagi dihukum dengan jaringan kedua Wira Semenye SCFC. Hantaran lintang ke hadapan pintu gol berjaya disambar oleh Muhammad Aiman Saifuddin untuk gol kedua pasukannya. Besar akhir, AB MBPJ 0, Wira Semenye SCFC 2. Tumpuan kita teralih kepada pertembungan antara dua seteru Ombak FC bertemu Jasmine Junior FC. Balas serangan sejak awal, namun kekentalan benteng kedua-dua pasukan menjadi dinding penghalang. Penjaga gol Jasmine Junior FC pula tampak lebih menonjol dengan menyelamatkan banyak percubaan berbahaya. Perlawanan di Padang tiada sebarang gol bolos ke gawang. PKLS FC melayan kunjungan Akademi Bola Sepak Felda dengan harapan meraih sekurang-kurangnya satu mata. Pasukan PKLS memulakan saingan dengan berhati-hati dengan kukuh bertahan sebelum pantas melancarkan serang balas. Pelan taktikal mereka runtuh jua pada minit ke-18 apabila ditembusi jaringan pertama AB Felda. Sepakan ras pemain berjersi nombor 10 itu gagal ditampan penjaga gol PKNS FC Nur Haris Shazwan untuk AB Felda mendahului 1-0. Si AB Felda terus kukuh menerusi gol kedua pada minit ke-32. Ganjak ke minit 47, pintu gol PKNS FC bocor lagi dengan gol ketiga milik AB Felda. Tamat saingan, misi PKNS FC berakhir hampa.
Ebifelda 3. Berikut merupakan keputusan penuh saingan pada minggu keempat Division 1. Pasukan MBSA Johnsa kekal konsisten dengan prestasi terbaik memenangi kedua-dua perlawanan dalam minggu keempat ini. MBSA Johnsa cemerlang memimpin carta Division 1 selepas mengutip mata penuh dalam semua perlawanan. Pencabar terdekat Ebifelda dan Perkasa FC pula terus mengekori rapat. Pasukan kelompok terbawah pula perlu lebih giat berusaha untuk keluar dari zon penyingkiran. Babak Division 2 dimulakan dengan meninjau aksi KB Anak Kalumpang menentang pendahulu Liga KB Nadi Dahlia. Sebaik whistle sepak mula, kedua-dua pasukan mempamerkan tempo permainan agak perlahan. KB Nadi Dahlia membuktikan kesungguhan mereka mengejar gelaran juara Liga apabila terlebih dahulu menemui jaring gol. Penjaring terbanyak division setakat ini, Muhammad Haikal Ashraf bijak menyambar peluang untuk menambah koleksi jaringannya. Namun hasil asakan bertalu-talu pada babak kedua, KB Anak Kalumpang berjaya mendapat gol penyamaan. Gerakan lincah dan licik Hasrul Ikamal menewaskan pertahanan lawan untuk gol pada minit ke-43. Seri satu sama, bagaimanapun kekal hingga ke whistle penamat. KB Bercuat Junior tampil di minggu keempat dengan misi mencari kemenangan ketika bertemu Lestari Junior FC. Manusia hanya merancang, limpahan rezeki belum tentu. Begitulah nasib yang menimpa KB Bercuat Junior yang entah bila bakal menemukan ramuan dan kombinasi jitu. Sebaik sepak mula, Lestari Junior FC lebih selesa mengawal permainan hingga berjaya mencipta dua gol menarik. Sepakan mengelirukan percubaan Muhammad Syazmil Naim memberikan jaringan pertama untuk Lestari Junior FC. Dalam satu gol, KB Bercuat Junior masih bersemangat untuk bersaing sebelum terpaksa akur gagal memberi respon terbaik. Berpunca daripada sepakan percuma, tonggak pertahanan bertubuh tegap Lestari Junior FC, Muhammad Dini Muiz mendapat tuah bergolek untuk gol kedua pasukannya. Akhir, KB Bercuat Junior 0, Lestari Junior FC 2. Eagle Premier FA pastinya tidak menyangka habuan yang menunggu ketika berdepan lawan mereka Teluki Junior FC. Siapa sangka, Eagle Premier FA tampil mudah meratah pihak lawan dengan 7 gol tanpa balas. Gol pertama muncul selepas minit kedua, sumbangan pemain tengah sensasi mereka, Zairan Zaidi, yang bijak menyempurnakan peluang terhidang.
Berselang 10 minit kemudian, hantaran lintang dari sebelah kanan disambut baik dengan sepakan voli Nur Huzairin untuk gol kedua Eagle Premier FA. Belum mahu berehat, pemain Eagle Premier FA semakin gairah memburu gol demi gol untuk memberi kekalahan kelima kepada lawan. Junior FC pula hilang punca tewas dengan jaringan besar dan terus kempunankan mata. Wisa peramat ditiupkan, Raja Gol dinobatkan. InsyaAllah semakin hari budak-budak saya bermain dengan semakin baik. Saya rasa kalau berterusan macam ni, insyaAllah dia akan pergi pada tangga yang lebih baik lah. Setakat kami kesukaan aku dulu, insyaAllah ada rezeki kita akan kembali. Aksi Liga diakhiri dengan babak dramatik pertembungan buku dengan ruas antara KB Nadi Dahlia bertemu pencabar di kedudukan kedua, Kiro Kickers FC. Setakat minggu ketiga, KB Nadi Dahlia masih utuh mengepalai saingan Liga dengan perbezaan 3 mata. KB Nadi Dahlia pastinya mahu membenam saingan terdekat untuk perebutan mahkota Liga itu sebagai bukti kesungguhan mereka. Kiro Kickers FC pula melangkah masuk ke padang dengan berani, namun mereka tersentak dengan gol sendiri pemain pertahanan Syahmi Hazri pada minit ke-29. Babak kedua, KB Nadi Dahlia tampak seakan berpuas hati kental mempertahankan kelebihan satu gol. Namun penat jerih itu tidak dibayar selepas Muhammad Zal Hasmizan muncul wira Kiro Kickers FC untuk memusnahkan harapan KB Nadi Dahlia. Gol penyamaan pada minit ke-45 itu menyemarakkan semangat para pemain berjersi biru untuk terus mengasah. Pun, gol kemenangan yang dicari-cari tetap tak kunjung tiba. Habis perlawanan, seri satu sama, satu mata kini dikongsi bersama. Berikut merupakan keputusan penuh perlawanan minggu keempat Division 2. Biarpun masih melalui carta, dua keputusan seri berturut-turut ternyata menggugat kedudukan KB Nadi Dahlia di tahta Liga. Paparkan kedudukan terkini selepas minggu keempat bagi Division 2. KB Nadi Dahlia masih unggul di persada Liga dan diikuti rapat Kiro Kickers FC, terperosok di dasar Liga, Gen Pro FC dan Teluki Junior FC masih buntu kemenangan. Kini dipaparkan jadual perlawanan bagi saingan minggu kelima Liga 1 MCC 2015 bawah 14 tahun. Liga 1 MCC 2015 berkesempatan berada di lokasi untuk membawakan klinik berkaitan teknik bermain bola sepak moden oleh jurulatih berkelayakan 1 MCC.
Saksikan, ingat, kuasai dan praktikkan ia sebagai nilai tambah dalam usaha menjadi pemain bola sepak dinamik pada masa depan. Hi guys, today we're going to look at shooting. I'm with the team Anak Kelumpang and we're going to look at inside the foot and laces shooting against the goalkeeper. Let's go and have a look. Okay, so what we're going to look at is it's going to be a 1v1 situation with the goalkeeper. But what I want you to concentrate on is using the inside of your foot to place it past the goalkeeper. You can either go to the far post or to the near post. So what you can see I've added is two red cones near to the end and they kind of make a gate in each of the corners. So I want you to try and get the ball through that gate to score. So if you can act as a defender, okay, you're not going to tackle me, you're just going to act as a defender. So you go and stand over there for me. Next person come up, what you're going to form is a queue. And all we're going to do is you're going to dribble up to that defender. You can do any skill you want to go past him. You can either go Kanan or Kiri. And then we're going to concentrate on your finish using the inside of your foot to pass it past the goalkeeper. Okay, so I'm going to demonstrate now. So we're doing the same thing here. I still want to see a skill and at match pace. So dribbling up, still can maybe just drop the shoulder. Now I'm in, goalkeeper comes out. As soon as he comes out close enough, see if you can finish and put it past him. Okay, fam? Okay, let's go. Watch. So what I'm looking for, same thing here, a match pace. Drop the shoulder bit of speed. Now you can come and you can tackle me as well. Okay, so now you can come and tackle me. So if I take too long in shooting, the defender can tackle me, finished, over. So we must be quick with our finishing. Even if it's on our weaker foot, we must practice. Fam. So today what we looked at was finishing. Towards the end of the session, I made it really realistic by the defender being able to get back and tackling them and making sure the keeper come off his line to close the space and give the attacker less time to finish. It's also very important when we do our training that we train as high as we can. So 100%, must always train at 100%. So when we come to a match, we can play at 100%. The boys really enjoyed the session and really focused on that inside the foot, nice and composed, making sure we get the ball along the ground when we finish so it's harder for the goalkeeper to save. See you next week. Sebentar lagi, visa penamat sorotan Liga 1 MCC 2015 bakal ditiupkan. Pastikan bersama kami lagi pada minggu hadapan untuk babak-babak aksi lebih hebat minggu kelima bagi edisi bawah 14 tahun. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan paparan 5 gol terbaik yang dijaringkan sepanjang minggu keempat. Untuk itu, sehingga berjumpa lagi. Adios.